Seorang gadis bernama Trinity Rose asal Pennsylvania ini digigit seekor anjing hingga kehilangan bagian ujung hidungnya. Dilansir dari New York Post, usai melakukan operasi, hidung gadis itu malah ditumbuhi rambut. Hal ini disebabkan kulit yang digunakan untuk memperbaiki hidungnya berasal dari bagian atas dahi dan kulit kepalanya. Ia pun bercerita bahwa anjing yang menggigitnya merupakan peliharaan milik sang ayah berjenis pitbull. Mulanya anjing bernama Irish itu memiliki sifat yang lembut dan ramah. Namun pada September 2022 lalu, tiba-tiba Irish menyerang Rose setelah ia bertengkar dengan ayahnya. Kemudian Rose pun diseret lengannya bak permainan tarik tambang. Meski ia mengalami trauma usai insiden tersebut, Rose merasa bersyukur dirinya masih bisa hidup. Akhirnya nih, Irish disuntik mati lantaran dianggap membahayakan nyawa orang lain.